Selamat datang di channel Boss Review. Xiaomi baru saja mengumumkan peluncuran trio ponsel dari seri Mi 10T, yaitu Mi 10T Pro dengan spesifikasi tingkat atas, Mi 10T dengan performa untuk profesional hingga gamers, dan Mi 10T Lite yang membawa 5G untuk dapat digunakan ke lebih banyak orang. Di video kali ini, saya akan membahas tentang spesifikasi, kelebihan, dan kekurangan dari Xiaomi Mi 10T Lite. Simak video ini lebih lanjut hanya di Boss Review. Xiaomi Mi 10T Lite. Xiaomi Mi 10T Lite memiliki tampilan dengan desain layar punch hole yang menggunakan teknologi IPS LCD berukuran 6,67 inci beresolusi Full HD Plus 1080x2400 pixel yang sudah dilapisi dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5 yang cukup istimewa. Layar Xiaomi Mi 10T Lite sudah mendukung refresh rate mencapai 120Hz. Bodi smartphone ini terbuat dari material kaca yang juga dilapisi dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Di sektor dapur pacu, Xiaomi Mi 10T Lite dibekali dengan chipset terbaru buatan Qualcomm yaitu Snapdragon 750G yang dipadukan dengan pengolah grafis Adreno 619. Chipset ini diperkuat dengan RAM berkapasitas 6GB dan internal storage 128GB tanpa adanya slot microSD. Kombinasi dapur pacu ini mampu menghasilkan skor AnTuTu versi 8 mencapai angka 330.000 poin. Tak lupa, tersemat juga baterai dengan kapasitas 4820 mAh yang sudah terkoneksi dengan USB Type-C. Terdapat juga fitur pengisian cepat dengan daya mencapai 33 watt. Untuk urusan kamera, Xiaomi Mi 10T Lite dibekali dengan 4 buah kamera, yakni sebuah lensa utama beresolusi 64MP, lensa ultrawide 8MP, 2MP lensa makro, dan 2MP depth sensor. Sedangkan di bagian depan, terdapat satu buah kamera yang memiliki resolusi 16MP. Pada saat peluncurannya, Xiaomi Mi 10T Lite dibanderol dengan harga €280 atau sekitar Rp4.800.000. Di range harga segitu, meski sudah menggunakan chipset Snapdragon 750G, tetapi pada bagian layar masih menggunakan panel IPS LCD, rasanya itu bisa menjadi satu-satunya kekurangan yang ada pada Xiaomi Mi 10T Lite. Itulah rangkuman spesifikasi, kelebihan, dan kekurangan yang ada pada Xiaomi Mi 10T Lite yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike aja jika tidak suka. Yang terpenting, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah. Salam Boss Review.